Putra antara RW 05 B yang akan berhadapan dengan RW 02. Sepatu atuh eh. Hei, pin sepatu. Eh. Sementara wasit ke satu masih dipimpin oleh Bapak Ucu. Wasit kedua oleh Eka. Ya, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalannya set pertama atau set ke satu di bagian putra antara RW 05 B yang sedang berhadapan dengan RW 02 dan nomor dari RW 02 dimotori oleh nomor 8 yang biasa berdan dan dari RW 05 ada saudara I kali ini laku motor serangan bersiap-siap kedua tim. Sepertama akan dilakukan kali ini dari RW 05 nomor punggung 10 yang akan melakukan siap-siap patuh-patuh bola sebentar kali ini konsentrasi 1, 2, 3 lepas sudah tahan pemain tengah angkat oleh center kali ini bahaya Asep dipukul hampir saja angkat bola pinggir-pinggir flash dilakukan kali ini poin pertama 1-0 untuk RW 05. Bersiap-siap kembali masih lakukan sudah. Oh, ternyata masih bisa dirisik kali ini. Lagi itu saja masih bisa. Ada Tepo, angkat lagi bahaya ini Tepo. Masih bisa, ternyata keluar. Masih bola hidup kali ini. Bahaya ini Tepo lagi. Namun bola jatuh di belakang 0 poin. 2-0 sementara untuk RW 05. Masih nomor 10 lakukan sudah lagi-lagi risipnya cukup cantik kali ini bahaya dipukul namun ada pemain tengah akan lagi lagi-lagi tidak terjangkau oleh saudara Asep poin 3-0 3-0 sementara siap-siap kembali kali ini lakukan sudah telah saja ada Asep angkat tinggi-tinggi dipukul saja namun terbaca berbak bola liar angkat lagi tinggi-tinggi flashing kali ini atau tribun berhasil terkecoh pindah bola poin pertama untuk RW 02 1-3 1-3 kali ini RW 02 lakukan sudah cukup baik namun pindah bola kembali 4-1 4-1 nomor 17 akan melakukan set lepas sudah kali ini bola S yang cukup baik dilakukan nomor 17 5-1 sementara bersiap-siap kembali nomor 17 kali ini dari RW 05 lakukan sudah lagi-lagi 2-1 dua kali kesalahan dilakukan 6-1 sementara masih oh, kali ini gagal beda bola 26 untuk RW 02. Kali ini nomor 9 selaku setter yang akan melakukan sudah siap-siap. Lepas sudah tahan oleh pemain tengah, angkat oleh setter kali ini bahaya ini dipukul namun masih bisa dikembali. Kali ini gagal poin 3-6. 3-6 masih kali ini dari RW 02. Oh, kali ini set yang cukup namun terlalu melebar. Pindah bola 7-3 untuk RW 05 center kali ini. Saudara Ye yang melakukan set. Lepas sudah, tahan Asep angkat oleh center lagi-lagi. Terima dilakukan melambung.
Tahan lagi bola sebentar. Namun kali ini gagal poin. 4-7 untuk RW 02. Kali ini Asep Hildan yang akan melakukan serve. Bersiap-siap. Lepas sudah. Tahan pemain 17. Agak sedikit tinggi. Namun kali ini ada Asep kesempatan kali ini RW 2. Mempaku serangan di pukul. Masih ada nomor 10. Agak lagi sedikit tinggi. Masuk. Ternyata apa yang terjadi? Serangan terlebih dahulu dilakukan oleh pemain RW 05. 5-7. 5-7 masih Asep. Kali ini Asep yang gagal. Poin 6-7. 6-7 sementara masih Asep Yoda. Lakukan sudah. Tahan nomor 17 dibantu oleh Ing. Di pressing. Pindah bola 8-6 untuk RW 05. Ing kali ini akan melakukan serve. Jump dilakukan cukup baik. Masih bisa dikejar kali ini. Lagi free goal dilakukan oleh Asep. Tapi saja ragu-ragu. Dorong lagi ke depan. Akan lagi dipukul. Namun gagal. Intercept. Bola dilakukan nomor pukul 10. 9-6. Sementara masih kali ini dari RW 05 Marisa Daraing yang melakukan serve. Siap-siap kali dilakukan. Kali ini gagal poin 10-6. 10-6 sementara masih Daraing yang melakukan serve kembali. Putar-putar bola sebentar. Lepas sudah. Lagi. Setiap gagal poin 11-6. 11-6, 5 angka tertinggal kali ini RW 02 atas RW 05. Bersiap-siap kembali jump dilakukan. Lagi-lagi keluar. 12-6. Kecerian. 12-6. Ternyata dimaut diminta oleh pengofisial dari RW 02 yang mana telah tertinggal 6 angka di setiap pertama yang sudah berhadapan dengan lawannya yaitu RW 05 yang dihuni oleh para pemain yang cukup berpengalaman kali ini. Siap-siap kembali kedua tim untuk memasuki lapangan. Gantian pemain rupa-rupanya dilakukan dari RW 02 nomor 10 keluar kali ini. Bersiap-siap kembali masih saudara ini yang akan melakukan serve. 1, 2, 3 angkat bola. Ternyata kali ini terlalu lemah. Pindah bola. Poin bertambah untuk RW 02. 7-12. 7-12. Bersiap-siap kali ini dari RW 02. Lepas sudah. Lagi terlalu panjang. Kita bola kembali 13-7 untuk RW 05 kali ini nomor 6 yang akan melakukan serve dari RW 05 ini. Lepas sudah. Tahan oleh Asep. Angkat oleh center kali ini dipukul. Namun berebutan masih bisa diamankan. Kali ini pukulan nomor 17. Poin bertambah 14-7. 14-7 sementara. Bersiap-siap kembali kali ini masih dari RW 5. Angkat oleh Asep mencoba pressing saja ke belakang. Dorong lagi ke depan. RW 5 membangun serangan. Nomor 10 melakukan pressing. Angkat tinggi-tinggi. Ada Asep lagi-lagi. Terima lagi. RW 5 bahaya di pukul. Masuk touchball rupanya 15-7. 15-7 sementara. Bersiap-siap kembali masuk nomor 6. Lepas sudah. Tahan oleh Asep. Lagi-lagi pukul saja. Namun ada yang di sana. Ternyata pengembalian bola yang cukup keras kali ini atau terlalu keras. Indah bola 8-15. 8-15 kali ini. Lepas sudah. Tahan oleh Ing. Bola tanggung namun masih. Salah pengertian. Masih. Bola masih hidup kali ini. Akan di pressing saja ke belakang. Ada nomor 6. Lagi-lagi. Bahaya di pukul. Gagal. Intercept bola dilakukan menahan pukulan yang dilepaskan nomor 2 dari posisi 2. 16-8. 16-8. Nomor 2 akan berlepas. Lepas sudah. Tahan. Seberangkan saja. Untuk saja kali ini. Bola masih hidup. Untuk saja. Lagi.
lagi. Pelepalian bola yang cukup baik kali ini, bahaya di tunggul lagi. Lagi-lagi teguran-teguran yang dilakukan kali menggigit pertahanan dari RW 02 akhirnya menambah poin 17-8. Masih nomor 2 akan melakukan set kembali. Oh, kali ini ada pindah bola 9-17. 9-17 kali ini RW 02 yang akan melakukan set. Bantu-bantu bola sebentar. Konsentrasi 1-2-2. Terlalu lemah, pindah bola kembali 18-9. 18-9 sementara kali ini nomor 10 lepas kase tahan oleh Asep. Oh, betul saja, angkat lagi tinggi-tinggi, bahaya pokok, namun lagi-lagi jauh dari jangkauan nomor 20. Poin 19-9 19-9 masih dapat 10, lakukan sudah, lagi-lagi risip yang gagal 29. Cukup jauh ketinggalan angka 11, angka terpindah kali ini RW 02 masih dapat 10, tahan oleh posisi 2 kali ini, bahaya dipukul. Oh, kali ini berhasil pukulan keras dilepaskan saudara Asep, pindah bola 10-20 lakukan sudah, kali ini tahan lagi, angka kali ini bahaya dipukul lagi. Oh, dibalas lagi dengan pukulan yang keras nomor 17, 21-10 21-10 sementara nomor 17 lakukan sudah, masih ada nomor 20. Oh, cukup baik namun pasti bisa diselamatkan. 22-10 masih nomor 17 dari RW 05 lakukan sudah, lagi-lagi bahaya pukulan dilepas kali ini. Oh, untung saja masih ada yang ingin disana, dipukul lagi. Masuk 23-10, 2 angka di depan untuk RW 05. Masih nomor 17, lakukan sudah. Oh, dibantu kali ini, lagi-lagi terima dilakukan oleh center. Keluar 24-10 set point atau satu terakhir. Masih, oh, hasilnya, oh, menutup set pertama 25-10. Kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan dari tim RW 05.